Hi guys, back again with me Alvin Matondang alias Mama Gardam di channel YouTube aku yang pastinya channel YouTube nggak ribet, nggak banyak cengkune, dan sekarang kalian tahu nggak aku lagi ada di mana? Lihat, ada Pak Poka. Baca. Kita lagi ada di mana? Lagi di tebing. Tebing tinggi, tepatnya di Satlantas Tebing Tinggi. Nah, ada apa nih Bang Alvin di Tebing Tinggi? Karena kita bakal nge-explore kota Tebing Tinggi, dan yang pastinya kita kesini untuk di acara apa? Acara Millennial Road Safety, yes. Festival untuk kota Tebing Tinggi. Nah, acaranya itu tanggal 17 Februari jam 6 pagi, tepatnya besok karena hari ini hari Sabtu, jadi ikutin kami terus. Khusus acara ini aku bangun pagi. Biasanya bangun siang ya. Yaudah, kita mau jalan dulu karena kita mau nge-explore kota Tebing Tinggi, kayak ngelihat apa aja sih? Ada pabrik roti kacang. Ada pabrik roti kacang, terus ada buat juga lemang. Buat lemang gitu-gitu lah. Pokoknya ikutin kita terus ya, jangan di skip-skip biar ada iklannya masuk ke Eke. Tara, sekarang kita sudah ada di mobil dan aku lagi disetirin sama Bapak Ibda Rizky. Oke, yang di belakang ajudan Aibtu Parwis. Aibtu Parwis ya. Baiklah, karena ini ada event-event polisi, ya udahlah ya. Di belakang dia kan aja. Yang di belakang Polwan Parwis. Oh, Polwan Parwis. Karena mereka niatnya memang jadi polisi, cuma enggak kesampaian. Kesampaiannya jadi sampainya jadi di dunia entertain ya kan, ya udah. Sekarang kita lagi menuju ke satu tempat yang kita bilang tadi nih. Tapi kita enggak tahu jalannya, kita pasti ngikutin mobil-mobil Bapak polisi yang ada di depan. Oh lah guys, roti kacangnya abis rupanya guys, entek dulu iku. Hei, anda sini kamera saya. Dasar ya. Ya Allah, di zoomnya besar kali lo lagi dong. Oh my god. Dan guys, seperti yang dibilang sama Ibtu Parwis tadi, Polwan Parwis, bahwa roti kacangnya abis karena ini udah sore, udah jam berapa nih? Udah jam 6 gitu. 7. Udah hampir setengah 7. Jadi ya udah, sekarang kita tetap dikawal Bapak polisi tapi menuju ke hotel karena kita mau langsung istirahat aja. Besok acaranya itu jam 6 pagi, jadi kita kayak yang benar-benar harus istirahat. Paling nanti malam keluar untuk makan malam aja sih kali ya. Hei anda, kenapa lama sekali? Kami ngangkat koper. Oh iya. Tak mau diangkat, udah usah. Bisa angkatkan badan dedek sekalian? Karena badan dedek kayak koper besar. Janganlah bayar badan dedek itu. Sini port masuknya. Sini bang. Kaca, sana, sana. Oh sini, oke. Okay. Tebing ini Mama Gardamnya. Bang. Kalau di tebing Mama Gardamnya ini nih. Kenapa abang disebut Mama Gardam? Pasti mulutnya kayak Mama Gardam ini. Iya kan? Jadi orang ini disebut Mama Gardam karena mulutnya kayak Mama Gardam. Ya kan? Nah, kalau ini yang berikutnya, ini Ibu Kasamantas. Hai. Kalian gak tau aja Ibu ini lucu kali, sumpah. Ya kan? Nah, ini Ibu dari Batu Merah. Ibu Kasamantas. Oke. Tapi Timur Uhara. Timur Uhara ya. Baiklah. Ini
Bang, adanya abang di depan kamar hotel kami, kami serasa mau digrebek loh bang. Bahkan, awak serasa mau digrebek sama. Dah istirahat ya bos. Oke, sampai ketemu nanti ya. Oke, okay, okay. Thank you. Ya kok masuk? Salah. Aduh. Abang dari sana. Oh, dari sini ya? Sedang ngambil. Oh, oke. Okay. Istirahat ya pak bos. Thank you ya bang. Oke. Okay. Nah, ini kamar hotelnya, ya. Jadi kita memang minta yang satu bed king size untuk bertiga. Ya udahlah, untuk tebing tinggi memang seperti inilah. Baiklah, sekarang kita mau istirahat dulu ya, mau istirahat dulu karena aku udah capek dari Medan dan pokoknya nanti apa kegiatan kami akan kami vlog lagi. Good morning. Selamat pagi tebing tinggi. Aku hari ini sudah siapan, kami tadi udah pada sarapan, udah mandi, udah ready lah pokoknya. Karena sebentar lagi kita bakal menuju ke lapangan Slimersing atau yang dikenal dengan lapangan merdekanya Kota Tebing Tinggi. Situasi di hotel seperti ini, berantakan ya, karena hotelnya juga nggak terlalu besar. Barwis, siapan yuk deh. Itu perlengkapan Mama Gardam. Tapi untuk Kota Tebing Tinggi sendiri, hotel ini udah paling bagus sih gitu. Ya udah sekarang aku mau siapan dulu, mau pakai kostum, mau pakai softland, mau pakai cosplay Mama Gardam sama Uco nih, kamu siap-siapan nih, Cok. Habis ini kita mau langsung menuju ke TKP-nya dijemput sama polisinya ya. Hai guys, kita sudah siapan pakai songkok Mama Gardam, pakai sarung Mama Gardam. Pakai parfum Mama Gardam, sponsor yeah. By Zara. Mama Gardam juga aja. Jadi ceritanya kita ini udah selesai prepare. Cuman anak ini belum pakai bedak, belum tahu. Sekali dibilangin. Masa udah jam berapa ini? Ini iya, hanya jadi sih aja lupa ya. Pokoknya kami sebentar lagi mau pergi ke lapangan Merdeka atau Slimersing TKP, tempat kita tetap perform, tempat kita seru-seruan sama anak tebing tinggi. Makanya ikutin kami terus ya. Buka! Oke, oke. Ayo, keluar! Kena cidu! Cidu! Enggak, kami gak kena cidu nanti betulannya kan. Jadi kami udah dijemput mau ke eventnya di lapangan Slimersing atau lapangan Merdeka lebih tinggi gitu. Ya. Katanya mau Allah Trihari, Pak, ada banyak Allah Trihari, Pak. Dan ini nggak punya ampun sama sekali. Masuk, 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 ada sama Uco. Rame kali ini sama kameramen kita ya. Ada Pak Wali Kota juga di luar. Nggak ada, disembunyikan. Iya. Tadi ceritanya udah salam-salaman sama Pak Wali Kota, sama Ibu Wali Kota. Aduh, ya. Merek.
Rencananya duduk-duduk dulu, tapi ternyata banyak yang minta foto, jadi nggak konsen pada di acaranya. Jadi kita diungsikan lagi lah naik ke mobil. Tapi saya dikira-kira tadi sama Kak Wiji, Cido. Kayak dicuri-curi gitu, tapi bukan kasus prostitusi online. Pulang aja kita ya, balik keluar aja lah ya. Enggak, kami boleh enggak bagi satu hadiah sama orang itu? Boleh lah, 10 pun boleh. Iya, sampai ya. Hadiah utama nanti kau bagi. Ih, tahu kalian tadi malam kami makan mie rebus ya kan? Enak kan, baik kali kakak ini loh, aku tambo. Berapa kali tambo? Hai! Halo. Udah kan ngerasa ya, cok? Rasa kali, lah jangan nangan. Nah, kasih mau apa? Kasih mau apa? Tidur. Ini kan aku Wiji mau salam, aku Wiji salam lah. Ini mak gardamnya. Nggak mau tukar tadi ya kan? Dia mau muteran loh. Halo, mana lah mama aku dia tuh? Orang mau pakai kereta, tak kemana aja dia? Aku yakin kali di mama aku di sini nih. Biasa kalau ada keyboard kayak gini, mama aku pasti di sini. Ada nampak kan mama aku? Ih, tak kemana aja lah dia nih. Entah dibalik speaker ini dia. Gak ada juga. Oh iya, sekarang kan zaman milenial kan. Aku PC aja dulu mama aku, biar tahu aku di mana dia nih. Tadi aku pijitkan dulu. Halo, mak. Halo. Di mana mama? Sibuk aja gak sepijit ini lah. Gak bisa nampak mama pijit sikit. Jadi kemana mama? Mama kemana ini? Kedewan ini, kedewan ini. Itu kok seng semua itu gambarnya? Gak pandai pakai mana kamera handphone ini. Kau pun pentingnya kali video call toh. Biar tahu aku, mama di mana. Antar sikit handphonenya itu. Bikin mama ini nanti habis fotaku. Itu udah gampang mukanya. Kok sariawan muka mama pecah-pecah? Yang sariawan itu cok, itu untuk mulut pecah-pecah. Ini pecah-pecah karena jaringannya jelek, putus-putus. Udah sini lah mama, katanya bentar versi mau mama ini, tak kapan. Orang mau gerak lagi nih. Gerak kemana, kok sesibuk? Bentar, matikan dulu handphonenya. Kayak mana lagi pencetnya ini matikannya? Tahu mama di mana tuh kan? Bentar, matikan, tunggu situ, jangan kamu mau mana ya. Kau dimana ini, ku Sherlock ini mak, ku Sherlock. Sherlock itu apa lagi, cok? Udah tengok aja di situ. Udah tuh, ha. Udah mati kan ini, ah. Dan cepat sikit. Ah, ini dia. Ketawa pula itu. Aku ketawa itu ketawa orang itu. Iya. Kenapa aku belanja ya, cok, ya? Nanti giliran belum masak, merepek untuk kau itu. Aku curiga, jangan-jangan ibu ini anak buahnya Po Eli ya kan? Ya kemarin mak kawan aku balik liar. Oh iya? Iya. Ini yang aja mak, marahin aja mak. Itu cuma sebiji ya. Aku gak ada lagi untuk buatnya. Sempat kenapa mak punya sebiji itu? Iya mak, dia yang aja. Oh, mau ganti kejadian aku? Iya. Janganlah, setiap nanti dimarahi. Katanya mau pergi sama kawan-kawannya balap liar. Biar ibu tahu, ini Ucok nih anak ibu keluar dari depan apa dari belakang sebenarnya? Dilepe gitu ya. Deklarasi generasi milenial mendukung road safety menuju zero accident. Turun lagi terpaksa. Kami ibu-ibu baik. Pada bagi Endang ini berpaksa. Hai guys, akhirnya kita udah selesai juga acara Millennial Road Safety Festival yang diadakan di Kota Tebing Tinggi. Gila, udah siap lah. Gak terasa ya.
Pokoknya acara keren, banyak bertabur hadiah. Wow. Dan tadi pesertanya juga gokil-gokil. Bapak polisi baik-baik, ibu baik karir juga. Sepedanya udah belum beruntung ya, nanti kita coba lagi. Oke, okay? Terima kasih buat Tebing Tinggi sudah mengundang Mama Kadam dan Uco. Thank you.